Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mengumpul data daripada operator lapangan golf seluruh negara dalam usaha memperkenalkan pakej mampu milik. Ia bertujuan memberi peluang buat golongan kurang berkemampuan merasai pengalaman bermain sukan tersebut. Menurutnya, langkah memperkenalkan harga berpatutan dalam pakej yang bakal diumumkan kelak akan dapat menangkis persepsi bahawa sukan golf hanyalah untuk golongan elit. Sekarang sudah mula ada banyak package Rahma. So kita akan kumpulkan bagi pihak KBS, kita akan umumkan supaya senang orang yang nak belajar golf ini, dia dah tahu dah golf course mana yang paling dekat, yang paling murah yang mereka main. Dalam rancangan kita untuk mempromosikan sukan untuk warga emas, golf bukan salah satu sukan yang memang sesuai untuk golongan warga emas, dan kita akan bincang untuk minta operator golf course untuk bagikan. Mungkin dia bukan Isnin hingga Jumaat Ahad, tetapi ada slot-slot yang mereka boleh offer harga yang lebih berpatutan untuk bantu golongan warga emas yang tidak mampu untuk kekal sihat. Sementara itu, seramai 1,680 peserta bakal bersaing dalam kejohanan Siri Golf Amatur Kebangsaan 2024 yang diadakan di 14 negeri. Kejohanan itu akan bermula di The Mines Resort and Golf Club pada 29 Februari dan berakhir di Forest City Golf Resort Johor pada 8 hingga 10 September ini. Kejohanan terbuka itu menyaksikan juara berpeluang mewakili negara pada kejohanan pemain golf amatur dunia di Phuket, Thailand dari 26 Oktober hingga 3 November depan. Persatuan Pemain Golf Senior Malaysia SGSM bekerjasama dengan Rakan Strategic Matrix Concept Group yang juga penaja rasminya tahun ini. Kerjasama itu sekaligus memberi nafas baru kepada persatuan yang mendapat dana tajaan berjumlah RM250,000. Presiden SGSM Datuk Syamsuddin Ismail berkata inisiatif itu menandakan komitmen kedua-dua pihak untuk mempromosikan sukan golf di kalangan peminat senior di Malaysia. Ini merupakan kali pertama sumbangan sebesar RM250,000 yang diberikan oleh sebuah syarikat. Selama ini kita hanya mendapat bantuan daripada kerajaan. Sekarang ini SGSM mempunyai seramai lebih kurang 3,000 ahli terdiri daripada bekas pegawai kanan atasan kerajaan, bekas pegawai kanan askar, polis daripada pihak swasta. Beliau berkata tajaan yang diterima dapat memberikan sokongan kepada persatuan dalam menganjurkan program kejohanan dan acara sepanjang tahun ini. Skuad bola sepak kebangsaan bawah 23 tahun B23 dijangka berdepan 6 perlawanan persahabatan termasuk Jepun, Qatar dan India sebagai persediaan menghadapi kelayakan Olimpik Paris 2024. Tiga daripada perlawanan itu akan diadakan bulan depan bermula dengan India dan dua perlawanan lain. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin berkata skuad negara kemudian akan berlepas ke Qatar bagi kejohanan Piala Asia B23 bermula 15 April hingga 3 Mei depan. Beliau berkata pasukan negara akan bertemu tuan rumah Qatar dan kemungkinan besar menentang Jepun sebagai usaha memantapkan lagi pasukan. We are playing, I think yesterday we have final India and one or more two more games, yeah, two games. Play two or three games here before we go early to Qatar. We play against Qatar and another two more we want to try playing maybe Japan or what in Qatar. We'll send a team early on the first, on the second in Qatar. Maklumat lanjut mengenai persediaan itu akan diumumkan tidak lama lagi dengan beberapa pemain kemungkinan dipanggil. Pemegang rekod dunia marathon Kelvin Kiptum dari Kenya yang meninggal dunia dalam nahas jalan raya pada 11 Februari lalu diberi penghormatan menerusi upacara pengemubian negara. Upacara pengemubian yang bakal dihadiri Presiden Kenya William Ruto itu akan berlangsung esok.
Orang ramai turut memberi penghormatan terakhir kepada atlet muda itu bermula hari ini. Kiptum dilaporkan meninggal dunia pada usia 24 tahun dalam satu kemalangan jalan raya di Kaptagat, Barat Daya, Kenya pada 11 Februari lalu. Jurulatihnya, Gervais Hakizimana, turut meninggal dunia dalam nahas itu. Kiptum mencipta rekod dunia baharu 2 jam 35 saat di Chicago Marathon pada bulan Oktober 2023, menewaskan rakan senegara Kenya Eliud Kipchoge. Bekas pemain bola sepak Brazil, Dani Alves, dijatuhi hukuman penjara 4.5 tahun atas kesalahan merogol. Mahkamah Spanyol turut mengarahkan pemenang 3 kali Liga Juara-Juara itu menjalani pemantauan selama 5 tahun dan dituntut membayar pampasan kepada bangsa. Alves yang berusia 40 tahun dibicarakan awal bulan ini atas tuduhan merogol seorang wanita dalam sebuah klub malam di Sutton, Barcelona pada 31 Disember 2022. Dalam keterangannya, bekas pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mendakwa hubungannya dengan wanita berkenaan adalah secara suka sama suka. Bagaimanapun, mangsa yang tidak didedahkan identitinya ketika memberi keterangan mendakwa, Alves telah memaksanya dengan ganas. Liverpool terus berada di tahta Liga Perdana Inggeris EPL selepas membelasah Luton Town 4-1 di Stadium Anfield awal pagi tadi. Berdepan masalah kecederaan membabitkan beberapa tonggak utama klub kendalian Jurgen Klopp itu, bagaimanapun ketinggalan 0-1 pada babak pertama. Namun kapten pasukan Wilge van de Vijk memacu kebangkitan Liverpool pada babak kedua dengan gol penyamaan pada minit ke-56. Berselang 2 minit kemudian, Cody Gakpo menyumbat gol kedua sebelum derita Luton ditambah Luis Diaz dengan gol ketiga pada minit ke-71. Kemenangan besar The Reds dilengkapkan melalui jaringan Harvey Elliott pada minit ke-90. Liverpool kini mengumpul 60 mata selepas 26 perlawanan, 4 mata di depan Manchester City dan 5 berbanding Arsenal, manakala Luton kekal di tangga ke-18 Liga. Baik, sekian Stadium RTM dan berita perdana dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Saya Syarin Sarafuddin, Salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.